Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan channelnya Bungaku 79. Yang kesehariannya ya nggak ada kerjaan lagi selain menyuting rumah-rumah yang banyak koleksi bunganya, seperti di kediamannya Ibu Fayem ya, yang sangat banyak mengoleksi berbagai macam jenis tanaman hias seperti ini ya. Berbagai macam jenis tanaman hias di ruangan teras maupun di halaman rumahnya ya. Seperti ini berbagai macam jenis tanaman hias. Ada juga penampakannya seperti ini ya. Sangat luar biasa koleksi beliaunya nih. Berbagai macam jenis tanaman hias yang lagi viral, yang mahal maupun yang biasa. Kita akan review aja satu persatu nanti ya koleksi beliaunya. Ada nih di bawah pohon rimbun ya. Dan banyak juga ya di koleksi beliaunya nih, adeniumnya seperti ini sampai ke sana. Kita akan tengok satu persatu bonggol kambojanya seperti apa ya. Kita mulai aja ya. Yang pertama nih ada di sisi sebelah terasnya ya, sebelah kanan pintu masuknya. Berbagai macam jenis tanaman hias ya. Ada sensiteranya ya, atau lidah mertuanya yang super jumbo dan subur ini ya. Dan ada juga nih sejenis puringnya ya, sangat subur sekali. Sangat indah sekali warnanya ya, puringnya. Dan banyak sekali segerombolan ini ya, berbagai macam jenis aglonema maupun kalateanya. Kita akan dekati aja satu persatu nih. Ada aglonema, berbagai macam jenis aglonema. Ada heng-hengnya. Ada juga bigroy-nya ya. Sangat subur-subur koreksi beliaunya ini. Berbagai macam jenis aglonema maupun tanaman hias yang lain ya. Dan ke sebelah bawahnya nih ada segerombolan atau ada 4 pot besar ini ya. Dipenuhi dengan kalatea ekor meraknya ya. Yang sangat subur dan udah merkah sekali. Seperti yang kita lihat bersama ya. Koleksi beliaunya sangat subur-subur dan komplit ya. Seperti ini. Dan kita memutar ya ke samping rumah teras beliau yang dipenuhi dengan tanaman hias. Ada ini begonia yang sangat subur sekali ya. Memakai pot warna hitam ya, tapi mungkin medianya sangat subur sekali ya. Jadi tanaman begonianya pun, tanaman hiasnya sangat subur dan sudah tinggi ya. Dan ada juga nih 2 pot yang unik sekali ya. Memakai pot unik, ada tanaman hias kupu-kupunya nih ya, bunga kupu-kupunya sangat subur-subur sekali. Dan ada tanaman hias yang lain ya. Ada juga nih alokasianya ya, sangat subur di samping rumah beliau. Ini sampai ke sana ya tanaman hias semua. Kita akan dekati aja satu persatu. Rumah biasa aja, sederhana namun dipenuhi dengan koleksi tanaman hias ya. Dan kita beralih lagi ya ke sebelah kiri taman teras beliau. Sama ya, berbagai macam jenis tanaman hias yang lain pun dipajang di sebelah kiri ini. Ada yang pertama nih sejenis puringnya ya, sama yang tadi.
Dan ada juga sensi teranya ya, di sebelahnya juga nih yang sangat super super jumbo sekali, udah sangat subur ya. Dan ada juga nih kuping gajahnya ya, sangat subur sekali kuping gajahnya ini. Memakai medianya pun mungkin subur sekali ya, jadi sangat subur sekali. Dan ada juga big roy-nya ya, sangat luar biasa, sangat luar biasa suburnya, masih terawat dengan baik ya. Walaupun sekarang udah jarang ya kita menjumpai tanaman hias yang masih terawat seperti ini, sangat masih mengkilat-mengkilat ya, subur-subur. Dan ada juga di sebelahnya ini ya, red cochinnya, aglonema. Dan ada juga aglonema lipsticknya ya, sangat subur sekali. Memakai pot putih semua ya, satu baris ini. Dan tanaman hias yang lain. Dan ada juga ya, nggak ketinggalan nih, sirih gading yang jumbo sekali ya daunnya. Ada juga di koleksi beliaunya ini. Nggak hanya tanaman hias maupun bunga ya, ini berbagai macam bumbu atau sayuran ada juga nih, seledrinya ya, dipajang di galeri mbaknya ini. Berbagai macam jenis aglonema pun ada ya, satu rak ini ada aglonema tisunya maupun aglonema yang lain, sangat cantik-cantik. Ada juga nih kalateanya ya. Dan berbagai macam jenis adeniumnya ya, di samping sebelah rumahnya ini sangat memadati atau berbaris ya, sampai ke sana berbagai macam jenis adeniumnya yang bonggolnya sangat cantik-cantik sekali ya, seperti ini. Dan kita masuk ke dalam taman terasnya ya, ini ada ya tanaman hias yang nggak tahu namanya nih ya, sangat cantik-cantik dan jumbo-jumbo, mengkilat-mengkilat. Ada juga nih sejenis kalateanya ya. Masih di dalam taman terasnya nih ya. Ini ada sirih gadingnya juga ya, yang merambat ke tiang terasnya. Walaupun hanya tiang kayu aja, sederhana, namun dengan dipenuhi dengan koleksi taman bunganya sangat luar biasa ini, jadi rumahnya sangat luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Ada juga big roy-nya di dalam ini ya,